Developernya kocak ya. Ini wajahku. Logo Aji GameSpot. Ah, dapat kuncinya teman-teman. Oke. Baju Anda kotor? Baju Anda busuk? Kami ada solusinya. Pakailah Siniso. Membersihkan paling bersih. Halo teman-teman, welcome to Aji GameSpot, game channel Ultra Wide Game Pulang Insanity. Ya, akhirnya kita akan kembali melanjutkan game Pulang Insanity, di mana di episode sebelumnya kita sudah berkeliling-keliling kampung dan pusing banget, aku nggak tahu kemana teman-teman. Dan ya, kita menemukan beberapa logo YouTuber terkenal. Kali ini kita akan kembali berburu logo YouTuber, maksudnya berburu hantu. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita main ke game Pulang Insanity. Continue. Yuhu. Oh my god, ternyata kita ngulang lagi dari sini teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kenapa teman-teman? Karena ada satu yang ingin aku tunjukkan kepada teman-teman. Ya, apakah itu? Iya, oke, sabar-sabar dulu teman-teman. Agak merah-merah ini. Kenapa nih merah-merah? Oh my god, itu ada. Ada yang ngantung diri kayaknya. Oh, itu yang kemarin nge-jump scare kita, teman-teman. Wah, parah tuh. Woi, sini lu. Itu kayak setan capung, teman-teman ya, ada sayapnya. Oke, langsung saja kita masuk, teman-teman. Nah, di sini aku ya mengetahui ada beberapa yang cukup menarik, sangat menarik ya. Itu pun dari DM Instagram teman-teman ya, Bang. Lihat, Bang. Lihat, Bang, ada foto Abang. Mana, di mana foto saya? Kalau nggak salah sekitar sini. Berburu foto YouTuber terkenal dan tampan ya. Oke, aku bingung ini di mana. Cuman kita cek-cek dulu aja teman-teman. Taruh dulu. Mana ya? Ini aduh. Oke, note ini kalau nggak salah. Oh yeah. Apakah ada sesuatu? Oh, itu teman-teman. Ada pocong digantung. Taruh dulu, ini mana sih fotoku? Katanya ada. Kok nggak ada ya? Ini teman-teman. Astaga. Ya ampun ya Tuhan. Shinso membersihkan paling bersih. Ya ampun. Ya, developernya kocak ya. Ini wajahku nggak tahu dapetnya dari mana, tapi kropannya lumayan bagus. Iklan Shinso ya, dengan busa super aktif membersihkan paling bersih. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk developernya ya, yang telah repot-repot membuat logo. Aduh, terharu saya. Baru kali ini loh ada game yang menampilkan wajahku kayak gini ya. Maksudnya, dulu ada ya kalau nggak salah, di Ice Cream ya. Iya ada teman-teman. Tapi yang ini beda ya. Kalau yang di Ice Cream itu kan dia video ya. Kalau ini benar-benar ya dibuat, ditempel, diedit kayak gini. Terima kasih banyak ya untuk para developer game Pulang Insanity. Dan kalau nggak salah sih masih ada satu lagi teman-teman ya. Tunggu. Aku cek-cek dulu. Ah, itu tuh teman-teman. Logo Aji GameSpot. Kemarin coba ketemu logo Johnny Dental, Miao sama Korigor ya. Kali ini ada ya logo Aji GameSpot ya. Wow. Play with. Oh, mungkinkah maknanya bermain dengan Aji GameSpot itu penuh dengan canda tawa? Jangan tinggal Cobra, Caca, Andika, Gambut. Nice. Oke, keren sekali ini. Keren sekali. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita dulu teman-teman ya. Sudah jangan dulu berburu YouTuber-YouTuberannya ya. Karena yang paling utama itu aja GameSpot dan sudah ketangkap. Ketangkap sudah dapat ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan perjalanan kita. Oh ya, kalau nggak salah kita harus kena jump scare dulu teman-teman di sini. Aduh, ini lumayan menjijikkan kena jump scare di sini. Oke. Ya, sepertinya ada seseorang di sana. Let's go. Yap, ini ada John Wolfe, teman-teman. Ya, wajah YouTuber dari luar. Dan aku sering nonton juga channelnya. Terus kita kemana ya? Lupa aku, teman-teman. Apa itu?
Wow, oh, ya ampun pocong itu teman-teman. Aku pikir kantong sampah. Buset dah. Wow. Aduh, sumpah merinding aku. Aha. Kayaknya ada lampu teman-teman di sana. Oh my god, ada suara bayi nangis. Oh. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Buset, ini sekolah? Apa ada... Oh, kalau yang kemarin aku sudah lewat sini, teman-teman, tapi nggak ada suara orang-orang yang the fastest, the family. Oh, mungkin karena oh, ini logo YouTuber juga, Markiplier. Oh, mungkin ada bagian scene yang pocong tadi itu aku nggak dapet, jadi nggak bisa, teman-teman, kesini. Apakah ini... Ah, bisa dibuka, teman-teman. Kemarin nggak bisa dibuka. Oke. Ada bocah SD. Apakah ini Anissa yang anak kita kemarin, teman-teman? Dia lagi gambar, kayaknya. Dek? Lo? Dek? Gambar apa kamu, ya? Jangan gambar setan lah ya, nanti kamu jadi setan. Oh my god, kuntilanak. Jelangkung. Ah. Suaranya kurang asem. Apa ini? Dia gambar apa? Ah, kan gambar setan-setanan kan? Tak baiklah teman-teman gambar setan-setanan. Ini teman Nisa. Ya ampun, temanmu jelek banget. main. Oke, terus. Terus. Oh, itu tuh ada lagi. Eh, kayaknya kita keluar deh. Ada suara soalnya. Dari arah sana. Halo? Halo? Oh my god. Dari sini. Oh my god. Oh my god. Lihat aja teman-teman dari samping. Kaget aku. Aduh, bau teman-teman. Bangkainya udah jadi putang. Oh no. Oh no. Keluar. Aku gak mau di sini. Oh. Kok seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. This is fun. You're aware that she's been having problems lately. You forgive me for crying. Oh, wait. Is everything okay at home? Biar tak capek-capek terjemah. Apa yang terjadi? Begini Pak, sebenarnya Nisa itu adalah anak yang baik. Namun selama 100 meter terakhir ini dia terlihat seperti sedang memiliki banyak masalah. Apakah ada sesuatu yang baru-baru terjadi di rumah ini? Oh, saya benar-benar tak mengerti Pak. Anak saya baik-baik saja. Dia sehat, dia hebat, dia bahagia. Belakangan ini dia terlihat sering menyendiri Pak. Oh, teman sekolahnya dan murid-murid lainnya sudah menjauhi anak Bapak karena perilakunya aneh. Astaga. Nilainya terus menurun, dia juga membicarakan tentang semacam teman imajinatifnya. Apa yang maksud Bapak dengan teman imajinatif? Ini yang saya maksud Pak Rudy. Saya sangat khawatir dengan keadaan anak Bapak. Oh, gambar yang tadi teman-teman pasti. Oke, makanya saya minta Bapak datang kemari. Ini tanggung jawab saya ada untuk mengatasi situasi seperti ini. You, anakmu your itu setan, is evil. Iblis. She's possessed. Ayah, she threatened my little girl. Maaf bu. What kind of a father Bapak are harus tanggung jawab atas kejadian ini. I can't believe anyone would raise their child to be so cruel. Maaf bu, saya tak maaf atas anak saya. I understand your frustration, but please pull yourself together. You were terrible. Anak Bapak yang pertama kali mengatakan kalau anak saya tewas tenggelam. She's going to drown. Oh. Oke. Okay. Oh. Nisa, maafkan ayah nak. Oh, mungkin anaknya ini punya vision, teman-teman. Vision atau penglihatan masa depan ya, karena dia berteman dengan setan itu ya. Mungkin. Bu, dia hanya anak-anak pihak sekolah akan mengusahakan yang terbaik.
Bapak pikir itu bisa jadi alasan? Ibu tahu kalau anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya, kami sudah bicarakan dengan orang tuanya dan masalah ini juga sedang kami tangani. Oh, benarkah masalahnya sedang ditangani? Saya harap itu berarti Anda mengeluarkan gadis aneh itu dari kelas. Kurang asem lu sama anak gue. Ibu tenang, sabar. Dewan komite dan dinas terkait akan mendengar hal ini. Apakah Bapak tahu berapa banyak uang yang kami keluarkan untuk malaikat kecil kami dengan bersekolah di sini? Mereka akan memecutmu. Ibu, kumohon. Kami harus peduli dan memperlakukan semua siswa di sini dengan baik, termasuk Nisa. Oh my god, ada suara. Masih gak bisa dibuka? Oh itu tuh merah-merah, lampunya jadi merah. Oh berarti anak kita sudah teridentifikasi teman-teman. Kalau dia rada-rada gila dan kayaknya membuat resah teman-teman sekelas yang lainnya ya. Nisa, kamu repotin saja Nisa. Bapak capek-capek kerja ya, pesugihan, nyekolahin kamu tempat yang bagus, kamu malah jadi masalah. Dasar anak. Kurang asem. Oke. Okay. Ya lama banget loadingnya. Kesel. Oke. Okay. Kita di ruang lab mungkin? Ruang lab kimia. Oh, itu logo Miao, teman-teman. Oh. Oh, berarti ini ruangan yang aku tahu. Oke. Okay. Terus kita lihat dulu ada file kayaknya. Koran tuntas. Oke, okay, teman-teman. Jadi kayaknya kita harus membuat cairan yang elemen HCI dan NHO3 untuk melarutkan karat atau logam gitu ya teman-teman ya. Ini jadi keinget game apa ya? Home Sweet Home yang pertama ya. Ini apa? HN03. Oke, HCI teman-teman, ini mungkin HCI. Oke, dapat HCI. Langsung saja kita eksekusi. Gimana sih? Ini. Kamu mendapatkan ramuan aqua. Oh, oke. Terus barang ini tidak. Oh, di sini maybe. Ah, bisa teman-teman. Karat pintunya sudah luntur. Kita bisa lewat sini. Oh my god, ada pocong bergelantungan, teman-teman. Gerak-gerak dia. Apakah dia masih hidup? Halo. Halo. Mau lihat wajahnya, Om? Mukanya kayak yang meme yang teman-teman tahu ya, itu pemain basket kalau nggak salah dari Cina. Terus, oh itu juga ada teman-teman. Waduh, banyak banget sini pocong. Itu ikatnya di mana sih? Di langit ya. Oke, kayaknya kita harus ngikutin arah pocong ini teman-teman. Kemana? Dia menghadap ke sana. Mungkinkah ke sini kita? Oh ya benar teman-teman. Kayaknya ini mengarah ke ruang. Kepala lurah itu ya. Ah bener. Oh ramuan ini untuk menghancurkan gembok yang kemarin teman-teman di sana. Oke. Nice. Thank you Wak Chong. Telah memberikan kami petunjuk ya. Jalan yang berarti pocong tuh baik teman-teman ya. Tidak boleh berprasangka buruk. Oke, ramuan. Oh nice. Rantai gemboknya tidak berkarat, perlu menemukan cara. Kan udah hancur. Oke. Sabar. Jangan di spam ngekliknya ya. Sabar aja. Oh, bunyi cairan yang terbuka teman-teman. Hello. Oh my god, ada merah-merah. Ada merah-merah. Apakah ada penampakan? Tutup dulu. Ya, itu rules number one. Main game horror, pintu buka harus ditutup teman-teman. Karena kalau enggak kena jump scare sendiri, nanti pintunya nutup. Pintunya nutup secara mendadak. Wow, oke. Boneka doang. Halo. Oke, bisa dibuka juga. Ini ruang kepala desa ya. Oke, mungkin banyak duit yang bisa diambil di sini. Ini kunci Bapak ketinggalan, coba ambil di rumah saya. Lastri rumah Tomo 3. Aduh, ini Bapak kepala desa ke rumah cewek, teman-teman. Lastri rumah nomor 13. Kenapa nih merah-merah? Wah, Gus Dur sama Megawati, teman-teman.
Ini tahun berapa ini? Lupa tanya. Oke, terus ada file teman-teman. Kita ambil dulu, lihat ada file. Oh, tahun 2005 teman-teman ya. Berarti ya mungkin masih zaman-zamannya Gus Dur sama Megawati ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada kisah perempuan yang berinisial DB. Ini dikeroyok massa, teman-teman, dibakar ya sampai mati karena diduga dia menggelapkan dana, teman-teman ya. Ada secari kertas yang kayaknya bertuliskan kalau dia tuh maling duit, teman-teman. Halo. Aduh, merinding dong. Merinding sumpah. Enggak tahu kenapa. Ini kayaknya soundtrack, backsound-nya lumayan creepy ya. Oke, terkunci mungkin pakai ini lagi. Oh, enggak bisa lagi pakai larutan tadi, teman-teman. Aha. Dapat file lagi, teman-teman. Karya lukisan Nisa, temanku. Oke, kayaknya gambar tuyul. Kayaknya kita harus ke rumah yang nomor 13, teman-teman. Karena di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Rumah Lastri ya. Tapi rumah 13 di mana ya? Nggak tahu. Oh, mungkin kita pakai petunjuk si pocong ini ke arah sana. Oke, okay. Mungkin aja ya, kita coba aja. Oke, ke arah sana. Ada pocong di sana. Oke, benar berarti arah sini. Tapi ini suaranya berisik banget. Nomor 9. Oh no. Itu teman-teman. Ada perempuan Nisa mungkin. Tapi ini kayak ada suara-suara. Oke, nanti dulu. Kita kesini dulu ya. Oh my god. Kita nggak bisa gerak, teman-teman. Nggak bisa gerak. Pasrah ini. Aduh. Enggak tahu teman-teman, enggak gerak kita. Oh, gerak. Oh, nge-lag doang. Nge-lag doang. Aku pikir. Oh, mati. Oke, ternyata ini horror survival, teman-teman. Kita harus menghindari arwah dari si Nisa tadi. Mungkin jelmaan Nisa ya, cuman aku nggak tahu, teman-teman. Yang jelas kita harus menghindari si bocah tadi. Oh, balik lagi ke sini. Ya ampun. 9 menit 32 detik kemudian. Wah, rumah ini kayaknya, teman-teman. Dia 13, bener. Gak bisa. Mungkin lihat sini. Oke, lihat belakang kayaknya. Hati-hati, tuh bocah masih ada di sana. Misi. Ah, ada pintu belakang, teman-teman. Mantap. Yap, ternyata kosong, teman-teman. Ternyata kosong. Tadi kedengaran banget ada suara. Kayak ada disco-disco gitu. Oke. Kenapa ini merah? Area sini merah. Mungkin ada. Ah, dapat kuncinya, teman-teman. Oke. Wah! Oke, ternyata hanya scene doang, teman-teman. Gak apa-apa, gak mati kita. Santai-santai. Pro gamers gak mungkin kalah semudah itu, ya. Sekarang kita kembali ke kantor kepala desa. Ya ampun, merinding aku sumpah. Mungkin di sini. Mungkin. Ah, nice, bener. Oke, dapat apa kita? Dapat kunci kantor Kepdes. Oke, di depan sana mungkin. Berisik banget soalnya. Oke, kunci kantor terbuka. Oh yeah, nice. Dan ada jalan danger, generator room. Oh nice. Kita sudah ada di ruang generator room, teman-teman. Dan tampaknya kita harus menghidupkan listrik di seluruh desa yang sudah mati lampu ini, teman-teman ya. Apakah kita petugas PLN? I don't know.